السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا وكان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقانا صلاحا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني وأخواتي صدارا صدريك ويا رحمة الله عز وجل segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini tanggal 26 September atau Oktober September atau yang berketepatan dengan tanggal 19 Safar 19 Safar hari Ahad 1443 Hijriah, Allah jumpakan kita kembali di majlis yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga antum semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dan melindungi kita, berikan kesehatan di kandung badan, masya Allah. Ini alhamdulillah kajian kita sudah mulai aktif. Cek kajian kita sudah mulai apa ini? Bassnya mungkin dikurangi dikit kali ya, jangan terlalu ngebass. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Volumenya tambahin lagi. Cek 1. Nah ini sudah. Cek 1. Nah ini sudah. Ya ini bagus. Cek 1. Nah ini sudah. Cek. Nah. Ini sudah mulai kajian offline, sudah di banyak tempat dimulai, bahkan di Palembang juga sudah mulai, meskipun juga kajian online juga masih banyak. Dan alhamdulillah terakhir pembahasan kita sampai hadis apa yang antum tulis yang hadir bulan lalu, apa hadis apa yang di, yang ditulis yang terakhir ditulis Aisyah, apa bunyinya hadis Aisyah? Gak ada yang nulis ya bunyinya, coba dibaca. Yang menulis dibaca. Wahai Aisyah, itu ya. Bahasa Indonesia yang terjemahannya tidak apa-apa dibaca. Ya Aisyah, wahai Aisyah, enggak ada yang nulis. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala ya hadis Aisyah ya ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lemah dan lembut dan mencintai kelemah lembutan. Ada yang nulis kemarin akhi, enggak ada yang nulis. Antum hadir enggak kemarin? Hadir enggak bulan yang lalu? Apa yang antum tulis di situ? Sirah ini kajian saya. Enggak nulis. Hah? Ana enggak dengar akhi. Apa yang antum tulis? Siapa yang nulis? Coba kasih keterangan. Antum nulis akhir hadis yang terakhir apa? Yang mana? Assalamualaikum terus. Assalamualaikum wala'na. Nah. Terus Rasulullah SAW menegur bagaimana? Nah. Enggak sebelumnya menegur Aisyah bagaimana? Aisyah kan agak emosi jawabnya. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya ini hadis ini. Ya Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lemah dan lembut dan mencintai kelemah lembutan dan memberikan kepada sifat lemah lembut apa-apa yang tidak diberikan kepada sifat-sifat yang keras, dan Allah akan berikan, Allah akan berkahi, Allah akan berikan anugerah kepada sifat kelemah lembutan dan tidak diberikan kepada sifat-sifat yang kasar dan lagi kaku. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan tidak akan diberikan keberkahan tadi kepada selain sifat tersebut. Ini hadisnya sahih. Jadi ini pentingnya kelemah lembutan. Al-anah, keterhati-hatian, tidak tergesa-gesa, tidak terlalu responsif langsung di. Kok ada orang yang istilahnya bahasa kita, antum jual saya beli. Itu juga bahasa-bahasa seperti ini hendaknya dicermati dengan dalam. Orang yang membolimi langsung kita balas, enggak. Orang yang bukan seperti itu akhlak seorang muslim. Dikedepankan kesabaran, dikedepankan kelemah lembutan, keterhati-hatian, tidak tergesa-gesa, tidak sembrono kalau bahasanya orang Jawa. Nah, tidak mudah terpancing, tidak mudah tersulut. Nah, ini masuk di hadis ini. Karena hidup ini, ya akhi, ya akhwani, barakallahu fikum, tidak lepas dari namanya ujian dengan orang lain, yang berkaitan dengan orang lain. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan aku jadikan sebagian kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Dan aku jadikan sebagian kalian ujian bagi sebagian yang lain. Atas birun, tujuannya Allah menjadikan ujian tersebut agar supaya kita apa? Bertasbirun, sabar apa?
Tasbirun apa artinya? Sabar, agar supaya kalian tuh sabar. Bersabar, yang diminta dari Allah itu. Ketika diuji itu, yang diminta dari Allah itu kesabaran. Makanya para ulama berpendapat, ketika orang itu diuji, dikenai musibah, sabar itu hukumnya wajib. Kalau ridha itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, enggak sabar, berdosa. Jelas ya, ikhwan ya? Karena wajib hukumnya. Adapun ridha, ridha, menerima dengan lapang dada, ridha, ridha ini ziyadatu ala sabr, hukumnya tidak wajib. Yang wajib adalah sabar. Jadi dalam kehidupan ini, ikhwani wa akhwati, siapa saja antum yang kuliah, kita diuji oleh dosen-dosen kita. Dosen diuji dengan mahasiswa, mahasiswanya. Kita hidup ini diuji dengan ayah dan ibunda kita. Yang suami istri diuji dengan suaminya, istri diuji dengan suaminya, suami diuji dengan siapa? Istrinya. Itulah kehidupan. Kita hidup bertetanggaan, diuji dengan tetangga-tetangga kita. Masyaallah, salawat afiyah. Gangguan-gangguan mereka. Ustaz, dai berdakwah, kita diuji dengan orang-orang yang sekitar kita. Orang-orang yang enggak paham, orang-orang yang masih bodoh terhadap ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibilangi macam-macam lah. Yang Wahabi, yang teroris lah. Ini ujian. Atas biru, bukan terus dibilangi teroris. Udah. Lanjutlah, kita lanjut ke Polda aja. Enggak seperti itu. Dibilangi teroris langsung laporin ke polisi. Ya, boleh aja. Tapi hendaknya kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Apa itu teroris? Apa itu Wahabi? Kenapa kok menggelari orang Wahabi? Apa landasannya? Ini aja bicara, diskusi. Karena kebanyakan mereka itu orang-orang bodoh. Dah paham, ikut-ikutan adanya. Allah musta'an. Allah musta'an. Makanya kalau kita mudah tersulut oleh orang-orang yang bodoh, berarti sama aja kita juga orang-orang yang bodoh. Ini sebenarnya masya Allah banyak pelajaran dari hadis Rasulullah SAW. Ikhwan, judul kita ini atau kitab yang kita pakai ini membahas tentang Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat kepribadiannya Rasulullah. Kita hadirkan di majelis ini biar kita semakin kenal dengan dekat sosok siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah kenal, tahu dengan dekat, tahu, paham banyak hal apa yang ada pada diri pribadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya agar supaya kita bisa apa? Meneladani beliau. Meniru beliau. Napak telas, tahu napak telas ya? Tahu napak telas? Kalau jalan becek itu kan habis hujan di tanah itu, biasanya kalau kita injek tanah itu ada apanya ya, ikhwan? Ada bekasnya. Kita pengen napak telas itu. Menapak jejak, ngikuti jejaknya kehidupan Rasulullah SAW, itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Apa bukti ilmu itu bermanfaat? Dulunya kita temperamen, setelah belajar Syama'il Muhammadiyah berkurang drastis, paling enggak 70% itu berkurang dari sifat-sifat temperamen kita. Dulu kita orangnya tergesa-gesa, apa-apa tergesa-gesa, gerusa-gerusu itu bahasanya orang Jawa, tergesa-gesa. Apa tergesa-gesa? Enggak tenang. Setelah mengenal sosok Nabi kita Muhammad SAW, mudah tersulut dulu orangnya,
tidak kenal namanya kata maaf. Do jual gue beli, itu istilahnya. Ini hati-hati ya, ini bukan kriteria seorang muslim yang sejati. Hati-hati kata-kata seperti ini, jauhi. Maafkan orang-orang yang mendolimi kita, berbuat kesalahan kepada kita sekali dua kali maafkan, mendolim hanya sekali aja maafkan. Tapi kalau kedolimannya sering kali, ini beda lagi. Berbuat salah kepada kita sekali aja, masya Allah, nggak pernah dilupakan. Nggak pernah apa? Dilupakan. Ini bahaya. Kita butuh loh, Allah itu maafkan kita. Makanya kita latihan memaafkan orang, agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita. Selanjutnya, afuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini tolong ditulis judul selanjutnya. Maaf. Sifat pemaaf yang ada pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemaaf, suka memaafkan orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 13. Al-Maidah ayat 13 itu dalilnya. Al-Maidah ayat 13. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Disebabkan karena mereka telah membatalkan perjanjian mereka. Disebabkan karena mereka membatalkan perjanjian dengan Allah itu, alias berbuat maksiat kepada Allah. Keluar dari ketaatan, membangkang dari perintah Allah, ini membatalkan perjanjian. Perjanjian apa kita dengan Allah ya akhi? Masa hitam di atas putih kan dah. Perjanjian kita dengan Allah, atau dalam ayatnya adalah orang-orang Yahudi, mereka telah melanggar perjanjian sumpah mereka yang mereka diminta untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati Musa alaihi salam dan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Malah mereka menyelisih nabinya, menentang, bahkan sampai membunuh nabinya. Disebabkan karena mereka telah menyimpang dan menyelisihi, berbuat maksiat kepada Allah, la'annahu, kami laknat mereka. Disebabkan karena mereka mengingkari janji mereka, kami laknat mereka. Dan kami jadikan hati-hati mereka menjadi keras dan membatu. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Mereka mengubah-ubah firman Allah dari tempatnya. Wa nasu haddhan mimma dzukiru bihi, dan mereka tidak mengindahkan nasihat-nasihat dan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Dan mereka senantiasa, dan engkau wahai Muhammad senantiasa akan menjumpai mereka, orang-orang Yahudi ini, mereka senantiasa berbuat makar dan khain, berkhianat ketika berjanji. Wahai Muhammad, ini pesannya Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau melakukan perjanjian dengan mereka, ketahuilah wahai Muhammad, mereka ini akan banyak mengkhianatimu. Ini orang-orang ahli kitab ini banyak mengkhianatimu, terutama orang-orang Yahudi. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit dari mereka yang menepati janjinya, yang tidak berkhianat. Fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maafkan mereka dan biarkanlah mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini Rasulullah SAW. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipesani oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau wahai Muhammad melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, pasti engkau akan banyak temui apa
sikap-sikap yang berbau khianat, kecuali sedikit dari mereka. Ini orang Yahudi loh ya kawan, bukan sama Muslim, orang Yahudi. Perintahnya Allah apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wasfah, biarin aja mereka. Subhanallah. Subhanallah. Apalagi dengan saudara kita. Oh, ini dengan orang-orang di luar Islam. Allah merintahkan nabinya untuk memberikan maaf, apalagi dengan saudara kita sama muslim. Ini lebih-lebih dianjurkan dan ditekankan. Selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Tadi ayat surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah 13, sekarang hadis sekarang yang menjelaskan kepada kita bagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pemaaf, kata maaf. Qalat ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithma فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتكم الله بها فينتكم لله بها متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan tidaklah Rasulullah SAW diberikan dua pilihan, tidaklah Rasulullah SAW diberikan dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah. Ketika beliau dihadapkan dengan dua pilihan, beliau senantiasa memilih yang paling apa? Mudah. Selama itu tidak mengandung apa? Dosa. Akan tapi kalau itu ada bau-bau dosa, kalau ada sangkut pautnya hubungannya dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW orang yang paling jauh dari perkara-perkara dosa, paling jauh sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Rasulullah SAW itu membalas dendam pada seseorang karena dirinya atau untuk dirinya. Tidaklah atau tidak pernah Rasulullah SAW itu balas dendam untuk diri beliau. Orang berbuat salah gitu ya pada beliau atau menzalimi beliau, terus beliau balas dendam. Tidak pernah beliau. Gak pernah. Dizolimi ketika berdakwah di Mekah, sudah gak bisa dihitung beliau dizolimi orang-orang Quraisy sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah beliau membalas. Dicela, dituduh, bahkan disakiti, diganggu, bahkan sampai fisik, tidak pernah beliau membalas. Illa antuntahaka hurmatullahi fayantakimu lillahi biha. Kecuali ketika beliau mendapati, menjumpai batas-batas syariatnya Allah, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar, baru beliau benar-benar menghukum orang tersebut atau membalas orang tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan membalas dendam untuk beliau, bukan, tapi membalasnya, menghukumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang berzina mengaku, sampai 4 kali mengaku di hadapan beliau. Jadi pernah ada kejadian zina di zamannya Rasulullah SAW.
Ada orang berzina pada zamannya Rasulullah SAW, ada dua orang. Setahu saya dua orang, kalau nggak salah ya. Yang ngaku itu dua orang. Yang ngaku kejadian berzinanya nggak tahu berapa kali. Yang jelas yang ngaku di hadapan Rasulullah SAW, seingat saya ada dua orang. Yang pertama Ma'iz bin Malik, dan yang kedua Imra'at al-Ghamidiyah, wanita dari Ghamidiyah, Ghamid. Ma'iz juga begitu. Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah SAW, ngaku ya Rasulullah ini zanaitu, ya Rasulullah aku itu berzina, ya Rasulullah aku berzina. Sampai ngomong 4 kali. Rasulullah SAW dengar pertama kali, beliau berpaling, enggak mau mendengar, enggak diladeni sama Rasulullah SAW, gak ditanggapi sama Rasulullah SAW. Kedua, ketiga, keempat, baru Rasulullah SAW tanya, afika junun, kamu ini sehat gak? Kamu ini jangan-jangan stres, jangan-jangan kamu depresi, kamu jangan-jangan gila kamu ini, kurang akalmu kok ngomong kayak gitu. Enggak ya Rasulullah, ana rajulun sahih, enggak, aku ini sehat, aku sehat, aku sadar. Anda terima zina, tahukah engkau apa itu zina? Ditanya sama Rasulullah SAW, gak langsung dirajam. Zina dijelaskan sama dia dengan gamblangnya, yaitu mendatangi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datangi wanita yang mana itu haram baginya untuk dia lakukan. Paham dia. Sampai tanya Rasulullah SAW, ada khulufi kafifiha, apakah benar-benar alatmu masuk ke alatnya dia? Ditanya sama Rasulullah SAW, sampai seperti itu. Naam ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kama yadkhul nilu fi rishah, seperti masuknya ember ke dalam, seperti masuknya tangkai celak itu ke dalam apa? Celak. Seperti masuknya ember ke dalam sumur. Sampai Rasulullah tanya seperti itu. Naam ya Rasulullah. Ya sudah. Idhabu bi sahibikum farjumu. Tegakkan. Rasulullah SAW memanggil para sahabat, ya para sahabat, marilah, bawa ini Ma'iz keluar masjid dan rajamlah dia. Dirajam. Kalau sudah berkaitan dengan hukum syar'i, enggak main-main Rasulullah SAW. Orang mencuri, ketahuan dia benar-benar mencuri, potong tangannya. Potong tangannya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam khutbahnya, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencuri, akan aku potong tangannya. Kalau sudah urusan dengan urusan syariat, tidak main-main. Baginda Mustafa Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Taib. Masih banyak lagi contoh-contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah diam ketika melihat kemaksiatan. Beliau tidak pernah diam ketika melihat sahabat itu keliru. Tidak pernah diam, diarahkan. Ini namanya yang penting, amar ma'ruf nahi munkar. Banyak sahabat-sahabat yang ditegur, banyak sekali. Banyak. Kalau kita sebutkan, itu jadi kajian tersendiri. Teguran beliau kepada Usama, kepada Mu'ad bin Jabal, teguran beliau kepada Abdullah, kepada Utsman, Abdullah bin Umar yang isbal itu. Isbal ya ikhwan. Utsman bin Affan juga, Abdullah bin Umar juga pernah isbal. Isbalnya tanpa beliau sengaja, bukan sengaja diisbalin celananya, bukan. Celananya itu kedodoran turun ke bawah, atau izar, bukan celana. Affan ini bukan celana, izar. Atau apa itu izar? Enggak tahu izar ya. Pakaian laki-laki buat sholat itu selain celana apa? Kok orang Indralaya sini? Sarung, izar itu Pak. Izarun itu bahasa Arab, izar itu sarung. Ya enggak jauh beda lah antum itu bentuknya insyaallah. Ya kayak gini ini,
Cuman kalau izar di Saudi Arabia sekarang ini enggak kotak-kotak kayak gitu itu, atau sang lur atau macam-macam lah, enggak ada tatriz, enggak ada hiasan-hiasannya, putih biasanya, putih semuanya atau krem-krem semuanya begitu, polos-polos. Dan biasanya ada yang ya yang kayak seperti kita ini dijahit seluruhannya, maksudnya itu gimana itu ya, kok sarung kita kan dijahit, ditemukan gitu kan, dijahit kan ya, ujung ke ujung ditemukan, dijahit. Kok di sana anda kayak seperti apa untuk nutupin mayat itu, apa kok di sini bilang, hah, kain apa itu? Kalau saya punya bahasa sendiri, tapi antum mungkin tidak tahu nanti. Jari kalau orang Jawa bilang. Apa kok di sini untuk nutupi jenazah itu? Kain batik-batik begitu. Apa? Kain batik. Ya itulah. Dibuat seperti itu kalau sarung di sana. Dililitkan di tubuh bagian bawah. Nah ini kan dari zaman dahulu kan belum ada namanya gesper, akhir gesper, tahu gesper, hizam, ikat pinggang, belum ada zamannya Rasulullah SAW ikat pinggang. Mereka ya cuma ditali aja. Seringkali itu apa, izar itu seringkali apa, izarin sahabat, antum aja pakai sarung seharian aktivitas pasti apa, turun. Nah itu pernah terjadi pada zamannya, pada zaman ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar. Ditegur mereka oleh Rasulullah SAW. Satu contoh, Abdullah bin Umar dipanggil sampai Rasulullah SAW itu lari-lari kecil di belakangnya. Abdullah bin Umar yang beliau melihatnya sarungnya isbat. Beliau melihat Abdullah bin Umar, Ismail langsung dikejar sambil lari-lari kecil di belakangnya. Langsung dipanggil, ya Abdullah. Ketika berhenti, Abdullah bin Umar, ya Abdullah, in kunta Abdullah, irfa' thawbak. Ditegur oleh Rasulullah SAW, wahai Abdullah, kalau engkau ini benar-benar hambanya Allah. Abdullah itu kan artinya hambanya Allah. Wahai Abdullah, kalau engkau benar-benar hambanya Allah, angkatlah apa? Bajumu, angkatlah sarungmu, angkatlah pakaianmu. Akhirnya diangkat sama Abdullah bin Umar. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga sama, berjalan di, karena Utsman ini kan menantunya Rasulullah SAW, rumahnya kan berdampingan dengan rumahnya Rasulullah SAW. Utsman bin Affan di Madinah, beliau lewat, Rasulullah SAW lihat, ya Utsman, irfa' thawbak, langsung. Ketika Utsman dia sadar dirinya isbal pakaiannya, langsung diangkat, dibenahi dan diangkat di atas mata kakinya, pas di atas mata kakinya masnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Zid, diangkat lagi, Zid, diangkat lagi sampai di pertengahan betis, sampai di pertengahan apa? Betis. Ada yang pakai celana di pertengahan betis itu. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, kalau pakai sarung itu sunnahnya di pertengahan betis. Sunnahnya. Ya, ke bawah lagi boleh, yang penting tidak apa? Isbal. Tapi izar untuk sarung, nah ini sarung-sarung yang dipakai saudara-saudara kita ini kurang nyunnah, bahkan sudah berbau dosa. Lihat orang-orang pakai sarung, Pak Kiai atau orang-orang yang sholat di masjid kita, lihat aja kanan kiri pasti makainya di bawah apa, mata kaki, dodoran,
Kok enggak ya pasti mata kaki. Kok enggak di dikit sekali orang yang pakai di atas mata kaki. Alhamdulillah itu sudah selamat insyaallah. Tapi sunnahnya lagi di pertengahan apa? Betis. Maka mungkin sekarang terjawab mungkin. Kalau antum melihat ada orang sebagian ikhwah kita pakai sarungnya kok tinggi-tinggi di pertengahan betis. Sudah terjawab sekarang. Ini sunnah. Taib. Jadi sekali lagi ya ikhwan, Rasulullah SAW tidak akan pernah diam dalam masalah maksiat. Kita usahakan kita meneladani beliau. Pendiam itu baik, sifat yang baik itu pendiam, itu sifat yang terpuji. Pendiam itu sifat yang terpuji. Tapi kalau diam ketika melihat kemaksiatan, ini kalau orang Arab bilang katanya syaitan al-akhras. Setan yang buta namanya. Ini enggak enak didengar, Pak, kata-kata ini. Orang Arab itu kata-katanya menusuk banget lah kata-katanya itu. Kalau orang diam terhadap perbuatan maksiat itu, kalau mereka mengatakan, orang Arab mengatakan setan yang buta atau setan yang tuli, setan al-akhras, setan yang tuli. Sudah setan tuli lagi gitu loh. Khatir. Paling enggak kita awali dari keluarga kita, oh, ada kemaksiatan di rumah, jangan diam. Anak megang HP buat apa? Jangan diam. Cek. Gitu. Waktu-waktu daring, jangan, ya sudah, waktunya daring, sudah. Serahkan kepada anak. Enggak. Sekali-kali cek dadakan. Cek. Lihat HP-nya. Lagi ngapain anaknya. Apakah benar-benar daring atau kemana-mana. Itu sebagai tanda orang itu memiliki kecemburuan kepada keluarganya. Cemburuan, takut jangan sampai anak-anaknya jatuh pada perbuatan maksiat. Ini butuh latihan memang untuk jadi orang yang kuat. Mendengar celaan orang, cibiran orang itu harus butuh latihan. Harus latihan. Bahkan ada olahraga, kata para olahraga pecinta sunnah ini, sebagian para ulama, ya para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menjelaskan tentang keutamaan apa memanah itu. Memanah tahu mana ya, banyak memanah di sini. Di antara manfaatnya memanah itu ya ikhwan, itu menekan gejolak nafsu marah ini. Psikis manfaatnya. Psikis. Kejiwaan kita. Di antaranya. Masih banyak lagi manfaatnya. Kalau orang nembak, pernah nembak pakai SS1 gitu. Senjata serbuk satunya TNI itu. Belum ya. Ada yang di sini? Pernah? Pernah nembak? Bapak tentara? Tentara ya? Insyaallah. Saya pernah, Pak, pakai SS1 Glock FN. FN ya dia. 30 amunisi, Pak. Tapi mudah nembak itu, Pak, dibandingkan memanah. Nembak itu yang enggak enak telinganya aja. Tekanannya ya tekanan gitu aja. Kok memanah? Kita bidik sambil narik muasalnya. Ini tenaganya luar biasa. Ambil nafas sekian detik, tek, lepas. Jadi ketika ambil nafas sambil menahan ini, ambil nafas sambil menahan ini, ternyata itu efeknya kepada apa? Psikis kita. Bener ini. Rata para pemanah itu orangnya masya Allah slow, orangnya kalem, keep kalem, enak orangnya. Gak banyak ngomong, orangnya
Saya ketemu di mana-mana orang pemana itu, subhanallah. Tawadhu, pendiam, gak neko-neko apa adanya, ya, subhanallah. Dijawab jawab pertanyaan tuh biasa seadanya, secukupnya aja. Iya, enggak. Beginilah gitu. Subhanallah. Tidak nampakkan dirinya hebat, enggak ada. Dan saya sudah banyak ketemu dengan para atlet-atlet memana. Ya, ana sendiri juga hobi mana. Tapi kena lockdown ini sudah enggak bisa mana. Sebenarnya masih bisa dilatih, enggak mesti harus pakai anak panah, tapi cukup ditarik-tarik aja begini. Nah, ini jadi harus ada upaya untuk jadi orang yang lembut, itu juga harus ada upaya, ada usaha. Di antara bentuk usaha yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW, banyak berdoa untuk menjadi orang pemaaf, untuk jadi orang yang lemah lembut, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kita akan sampaikan doa insyaallah di penghujung kajian ini. Nanti harus mencatat nanti doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk jadi orang yang memiliki akhlak yang mulia, doa akhlak yang mulia. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya, kasih sayangnya Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lanta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kok ayat ini disampaikan memang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Fabima rahmati minallahi lintalah, wahai Muhammad, sesungguhnya dengan rahmatnya Allah yang Allah berikan kepadamu, engkau menjadi orang yang lemah lembut. Kok seandainya engkau bersikap keras dan kasar kepada sahabat-sahabatmu, kok seandainya engkau berwatak keras dan kasar kepada kaum muslimin, dan faddu min hawlik, pasti mereka akan menjauhimu, pasti mereka akan menjauh darimu, kabur, enggak mau dekat. Maka pesan Allah biar itu tidak terjadi, biar sahabat itu tidak menjauh dari Rasulullah SAW, fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka. Sekali lagi ikhwan, kita hidup itu bersosial, manusia itu udah makhluk apa? Susian, gak bisa hidup berdiri sendiri, gak bisa. Kita diuji oleh kanan kiri, teman sejawat, kalau di batalion konflik dengan komandan kompinya gitu kan. Atau, Masya Allah. Dan saya pernah ngisi Bintal, batalion 408 Subrasta Raider di Solo sana, Pak. Satu batalion itu, Pak, yang ngisi Bintalnya saya selama kurang lebih 8 atau 9 bulan. Tetap saya ngisi di situ. Bukan apa-apa, karena rumah saya itu mepet dengan batalion, gitu aja. Banyak masalah. Kita itu diuji dengan siapa saja. Makanya rumah saya ini Masya Allah, kalau malam itu habis isya atau habis maghrib itu kan sudah enggak ada kegiatan mereka. Sholat di musola saya, nanti banyak yang bertanya itu para prajurit ini. Masalah ini banyak. Nah, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang sekitar kita. Makanya Allah berpesan di sini kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan berarti ini pesannya untuk Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam, tapi ini juga pesan untuk kita juga. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka, untuk sahabat-sahabatmu wahai Muhammad. Wasyawirhum fil amr,
dan hendaknya engkau bermusyawarah dengan sahabat, dengan para sahabat dalam urusan-urusan dunia dan yang lainnya. Urusan perang, urusan dunia, keamanan, keamanan kota Madinah bagaimana bagusnya. Musyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah memiliki tekad yang bulat, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini loh jemaah, ini loh ikhwan. Makanya anak itu sedih kadang-kadang dengar ikhwah sudah ngaji, malah dibenci sama teman-teman yang lainnya. Sama-sama ngaji karena akhlaknya. Sudah lama ngaji, akhlaknya kayak gitu aja. Temperamen, kasar kalau ngomong. Kalau berjanji suka kok berjanji mengingkari. Kok dikasih amanat berkhianat. Ini sifat-sifatnya orang munafik. Gimana disandang sama orang-orang yang sudah ngaji katanya. Ini bahaya. Bahaya. Meskipun kita hidup di masyarakat, di komplek, ya, masyarakat luas, meskipun kita berbaur dan bercampur dengan mereka, tetap kita jaga agama ini. Jangan sampai kita berbuat maksiat. Sebisa mungkin antum mewarnai masyarakat sekitar antum kepada kebaikan. Masyarakatnya banyak yang mabuk, akhirnya berhenti mabuk. Yang dulunya gak mau sholat, jadi apa? Sholat ini mewarnai. Bukan balah apa? Terwarnai. Dan ini butuh kesabaran. Pasti antum akan dicibir. Pasti antum tunjukkan akhlak yang mulia. Pasti antum akan dicibir ya akhwan. Jangan dengerin nasihatnya Habib itu. Saya di komplek sana dipanggil Habib pak, di komplek saya itu. Jangan dengerin itu. Jangan buka YouTube-nya Habib Umar itu. Ada lagi. Gak galak aku dengerin YouTube. Ada omongan-omongan kayak gitu. Alhamdulillah YouTube kita menyebar ke mereka. Saya juga gak tahu bisa sampai kepada mereka juga. Alhamdulillah. Ada sebagian gak mau dengerin. Gak ada masalah. Makanya yang dilarang-larang itu malah mereka penasaran. Kenapa gak boleh? Karena Habib itu kalau sholat gak mau doain kita. Alasannya kalau habis sholat gak mau doain kita, maksudnya bareng-bareng tuh. Nah, ada masalah. Nanti akhirnya orang bertanya-tanya. Orang melihat akhlak kita, adab kita, masya Allah, orang bertanya tentang agama yang sebenarnya. Melihat keistiqomahan kita dalam beragama, berpegang teguh kita kepada kebenaran, akhirnya orang itu bertanya, sebenarnya gimana sih? Nah, ini kesempatan. Harus ya ikhwan berdakwah. Antum kalau enggak mau bergesekan dengan orang, jangan tinggal di sini, di Punti Kayu sana. Sama Kirdun. Tahu Kirdun? Al-Qiradatu wal Khanazir. Generasi di antara generasi-generasi Yahudi itu ada yang dilaknat oleh Allah, dikutuk menjadi apa? Kera dan babi. Kalau enggak mau gesekan dengan orang, jangan tinggal di komplek. Enggak usah tinggal dengan jemaah masjid. Antum mau duduk, mau berjalan, mau berdiri, mau diem, mau bicara, akan dikomentari orang. Apalagi sudah berdakwah, menyeru khutbah Jumat, menyampaikan kebenaran. Wah, siap-siap berhadapan. Siap-siap dengan ya kita gak mencari musuh. Kita gak mencari musuh, ini menyampaikan kebenaran. Tapi kebenaran ini dari dulu, dari zamannya Nabi Ibrahim, dari zamannya Nabi Nuh, sampai hari ini memang ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ada yang jadi pendukung, penyokong, sahabatnya para Nabi, Al-Hawari, teman-teman dekatnya para Nabi. Ada yang jadi musuh, bebuyutannya para Nabi. Ini harus Tidak bisa dipungkiri. Meskipun sekali lagi kita berdakwah ini demi Allah, tidak mencari apa? Musuh.
kita menyampaikan kebenaran. Tapi kalau sudah kita ngajak orang kepada sunnah, pada tauhid, menjelaskan ini keliru, ini syirik, ini bisa merusak agama kita, ini bid'ah, kalau kita melakukan tertolak ibadah kita, tidak ada pahalanya, bahkan dicatat dengan catatan dosa. Kok ngomong seperti itu, sudah orang panas orang dengarnya. Nah, agama ini kan harus dijelaskan. Agama itu bukan bahasnya masalah buka bersama, enggak. Agama ini isinya bukan iftar, berbuka ketika puasa Ramadan, dahabat dhoma wabtalatil uruk wasabatil ajru insyaallah. Isinya agama Islam itu bukan yang indah-indah tok. Enggak, Pak. Ada yang buruk yang harus kita ketahui. Apa yang buruk itu? Babi itu haram. Harus ketahui dalilnya ini. Membunuh orang itu haram. Karena orang kok sudah cinta tertolak gitu kan ya, pengennya bunuh dia. Banyak kejadian. Ada hal yang buruk yang harus diketahui untuk dijauhi. Itu loh, di antaranya keburukan dan puncak keburukan syirik. Urutan yang kedua bid'ah. Keburukan ini harus kita ketahui, harus diketahui oleh masyarakat. Tujuannya apa? Sebagai tanda kasih sayang kita kepada mereka. Tujuannya apa? Agar semakin mereka terselamatkan, masuk jannahnya Allah dengan mudah dan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya di padang mahsyar kelak. Ini yang kita harap. Makanya dai sunnah itu masya Allah, ulama-ulama sunnah, ulama-ulama ahli sunnah, dai-dai sunnah, dai-dai salafi itu orang yang paling cinta kepada umat manusia, orang yang paling sayang kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, orang yang paling sayang kepada kaum muslimin. Kenapa ya kawan? Karena dia yang dia dakwahkan itu kunci jannah, kunci surga. Yang dia peringati selama ini, yang banyak dibenci oleh orang, itu perkara yang sangat membahayakan dia di akhirat. Kayak gak ada kita jumpai orang yang paling sayang terhadap umat melebih kasih sayangnya ustaz, dai sunnah kepada umatnya. Gak mencari apa-apa kita. Dan kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, apa adanya. Seperti ini ya kawan. Selanjutnya, tadi ayat yang saya baca tadi disebutnya dalam surat Ali Imran 159. Hadis yang menerangkan akan besarnya cinta kasih sayangnya Rasulullah SAW. Hadis Abu Qutadah. Beliau mengatakan, "Kharaja 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Umamah bintu Abi al-'As 'ala 'atiqihi fa shalla. فإذا ركع وضع وإذا رفع فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها متفق عليه." Ini bentuk besarnya kasih sayang beliau. Abu Qutaidah mengatakan, pernah suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, masuk masjid untuk sholat. Sholat bersama sahabat, jadi imam beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sholat, cucunya itu yang namanya Umamah, Umamah, ini perempuan ini, cucu beliau dari Zainab, putri beliau yang paling besar kan namanya Zainab. Putri beliau yang paling besar Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Ummu Kulthum, terus Fatimah. Zainab radhiyallahu ta'ala anha, tapi Zainab ini meninggal duluan sebelum Rasulullah SAW. Jadi duluan Zainab meninggal. Meninggalnya sebelum Rasulullah SAW. Putri beliau. Ummu Kulthum juga demikian. Ruqayyah, Ummu Kulthum juga demikian. Ruqayyah, Ummu Kulthum ini istrinya siapa? Istri siapa ini? Ruqayyah, dua putri Rasulullah SAW. Dinikahi oleh siapa? Hah? Utsman bin Affan radhiyallahu. Tapi dia ini janda, dua-duanya janda ini. Dinikahi oleh Utsman itu sudah jadi janda. Radhiyallahu taala anha. Dan suaminya kafir.
Akhirnya dipisahkan oleh Rasulullah SAW dan dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, dinikahkan lagi oleh Rasulullah SAW dengan siapa? Mukulzum meninggal lagi juga. Baru Fatimah. Jadi putri beliau, putra dan putri beliau itu semuanya meninggal dunia sebelum beliau. Kecuali hanya satu yang meninggal sesudah beliau. Siapa? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal, gak lama kemudian, kurang lebih 6 bulan setelah beliau meninggal, Fatimah meninggal dunia. Dan umurnya, tahu gak anda berapa tahun umurnya Fatimah meninggal? Seperti ini aneh ya, gak diajari di kampus kok ya. Ya. Ini pentingnya kita belajar sirah itu kan kayak gini. Umur beliau berapa tahun? Kurang lebih 27 tahun Fatimah ini meninggal dunia. Jadi masih muda. Dan menikahnya dengan siapa Fatimah menikah? Ali bin Abi Thalib. Itu tatkala beliau, ibunda yang mulia, ibunda kita Fatimah radhiyallahu taala anha, umurnya baru 20 tahun. Jadi dia berkeluarga dengan Ali cuman kurang lebih 7 tahun. Jadi anaknya Hasan dan Husain, Hasan ditinggal ibunya itu umurnya kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih apa? 7 tahun, bahkan kurang dari 7 tahun. Dan Husain adiknya kurang dari itu, kurang lebih 5 atau 6 tahun umurnya ditinggal oleh Fatimah. Radhiyallahu ta'ala anha. Yang ini Umamah itu cucu beliau sallallahu alaihi wasallam dari Zainab, putrinya Zainab. Zainab punya suami namanya Abu Al-As. Zainab punya suami namanya Abu Al-As. Ini juga meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW. Abu Al-As, Zainab meninggal duluan, baru disusul oleh suaminya. Baru disusul oleh siapa? Suaminya, Abu Al-As ini. Jadi Masya Allah, saking besarnya cintanya Abu Al-As kepada Zainab. Zainab meninggal dunia, gak lama kemudian Abu Al-As meninggal. Makanya ini kisahnya memang kisah cinta yang amat sangat mengharukan, itu kisah cintanya Zainab dengan siapa? Abu Al-As radhiyallahu taala anhuma. Nanti kalau ada waktu kita sebutkanlah, karena itu butuh kajian sendiri ini, kisah cinta beliau berdua ini luar biasa. Luar biasa. Nangis kita ya Allah ya Rabbi. Demi mentaati Allah dan Rasulnya, Zainab harus meninggalkan suaminya begitu. Tapi akhirnya balik lagi Abu Al-As dan masuk Islam. Naam. Dan kembali kepada Zainab. Tayyib. Jadi suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat dan jadi imam. Tiba-tiba cucunya itu naik dia lah. Naik di lahirnya beliau ketika beliau sujud. Akhirnya digendong sama Rasulullah SAW. Sambil apa? Digendong oleh Rasulullah SAW sambil sholat. Kalau beliau sedang ruku, kalau beliau mau ruku, Umamah itu ditaruh. Ketika beliau berdiri lagi atau bangun dari sujud, Umamah diangkat kembali, digendong kembali. Kalau ruku atau mau sujud, ditaruh kembali. Naik, berdiri lagi, diangkat lagi. Seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya kepada cucunya yang namanya Umamah radhiyallahu ta'ala anha. Di antara bentuk kasih sayang beliau yang lainnya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan,
qabbala Rasulullah SAW Al-Hasan ibn Ali wa indahu Al-Aqra ibn Habis Al-Tamimi jalisa. Faqala Al-Aqra inna li ashratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لم يرحم لا يرحم. Dengarkan ini. Abu Hurairah bercerita, suatu hari Rasulullah SAW itu duduk-duduk bersama sahabat yang lainnya. Tiba-tiba Hasan siapa? Putranya siapa Hasan? Hah? Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib. Putranya Fatimah. Anak yang paling besar. Hasan tiba-tiba mendekati Rasulullah SAW dan oleh Rasulullah SAW beliau peluk dan beliau cium keningnya, dan oleh Rasulullah SAW dicium keningnya Hasan, dicium, dan sering kali, gak cuma sekali ini, hanya banyak riwayat yang beliau sering mencium Hasan dan Husain, memeluk, menggendong, itu banyak riwayat dicium oleh Rasulullah SAW. Dan di sebelahnya Rasulullah SAW ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis At-Tamimi. Aqra ini nama seorang sahabat. Seorang sahabat yang namanya Aqra bin Habis At-Tamimi. Langsung dia bicara. Sesungguhnya aku memiliki, ini Aqra berbicara di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini memiliki 10 anak. Satu pun tidak ada yang aku cium. Anakku 10, satu pun tidak ada yang kucium. Seolah-olah menurut dia ini lambang keperkasaan akhi. Seolah-olah gitulah. Bangga dia, enggak pernah cium anak kecil tuh, bangga kerok ini. Ya Rasulullah, aku punya 10 anak, satu pun tidak ada anak cium. Seolah-olah dia tuh kuat, perkasa gitu. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW sambil melihat Aqra dan mengatakan, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, tidak akan apa? Disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Pernah juga Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang sahih insyaAllah, beliau pernah khutbah Jumat, sa'ad al-mimbar fayakhtub, naik ke atas mimbar dan berkhutbah, naik di atas mimbar dan khutbah. Ketika beliau sedang berkhutbah, Hasan dan Husain itu masuk masjid, dan dia pakai saubani, yakni dia pakai dua pakaian yang kebesaran, pakaiannya tuh kebesaran, pakai baju tapi bajunya itu kebesaran sampai nyentuh tanah. Dan ketika Hasan Husain ini melihat Rasulullah SAW naik di atas mimbar, kan dia memang senang, sukanya memang dengan Rasulullah SAW, ngejar, mendekati, lari dia mendekati Rasulullah SAW karena bajunya kedodoran, kebesaran, akhirnya jatuh dia di dalam masjid itu, tersungkur jatuh dua anak ini. Rasulullah SAW melihat pemandangan seperti ini, sahabat kan diam aja, oh, ini khutbah Jumat, bukan menolong anak, enggak, paham. Sahabat paham, kok sedang khutbah enggak boleh berbuat, kecuali dengan perintah imam atau khatib, tolong itu boleh. Enggak, dalam kondisi seperti ini, sahabat diam aja, enggak ditolong Hasan. Akhirnya Rasulullah SAW turun dari mimbarnya, di tengah-tengah khutbah ya kawan, turun dan diambil itu Hasan Husain, diangkat, digendong, satu di kanan, satu di kiri, kemudian beliau naik mimbar lagi sambil menggendong dua anak ini, dan beliau teruskan khutbahnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan dalam mimbarnya, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Bukan inna min azwajikum aduwalakum, la inna amwalakum wa inna auladakum inna amwalakum ya ayyuhalladzina amanu inna
Ada sebuah ayat yang beliau baca, orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari harta dan anak-anak kalian itu ujian bagi kalian. Beliau membaca ayat ini, beliau mengatakan, benar-benar anak ini adalah ujian bagiku. Aku melihat dia jatuh dan aku enggak sabar. Enggak kuat saya untuk terus berdiri di sini. Akhirnya aku ambil dua anak ini. Ini kata Rasulullah SAW. Kasih sayang beliau SAW kepada sahabat-sahabatnya dan kepada orang-orang di sekitarnya. Hadis yang terakhir. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mungkin ini bukan yang terakhir, masih ada 3 hadis lagi, kurang lebih 2 hadis lagi. Nعم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara kalian sedang salat mengimami manusia, jadi imam, hendaknya dia ringankan salatnya. Meringankan di sini bukan meringankan rukuk dan sujud lah ya ikhwan. Meringankan ini apa yang diringankan? Ringankanlah salat, maksudnya apa yang diringankan? Diangkat suaranya, anda dengar, antum udah pakai kimamah ini, masker, suaranya kecil lagi kayak akhwat, yang keras dong. Maksudnya meringankan sholat itu apanya yang diringankan? Bacaannya. Tolong perhatikan ini. Banyak di imam-imam sekitar kita ini kok rukuk dan sujud, tahiyat, bacaan tahiyat akhir, cepat-cepat, subhanallah. Salah dalam memahami kalau jadi imam itu diringankan, semuanya diringankan. La haula wala quwwata illa billah. Kalau menemui imam model seperti ini yang super flash dan cepat kayak ini, ini gak usah diikuti. Maksudnya ngikuti gerakannya gak usah diikuti. Antum tetap sholat, jaga kekhusyukan antum, tapi jangan sampai memisah dari jamaah. Semampu antum ikuti, meskipun agak terlambat gak ada masalah. Karena tumakninah hukumnya wajib. Bahkan termasuk dari rukun sholat. Ini banyak sholat yang rusak di sekitar kita. Maksudnya diringankan di sini bacaannya. Kok kalian jadi imam itu kok jangan panjang-panjang. Bahkan sampai beliau berikan apa ukuran bacaan. Kok sholat maghrib baca ini, sholat isya baca ini, subuh baca ini. Ini langsung dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Seringkali beliau kalau sholat maghrib beliau baca kisarul mufassal, bacaan surat-surat yang pendek seperti kul huwallahu ahad, kul hu, la'udhu barabbil falak, la'udhu minas, kul yahyal kafirun, rekat pertama, rekat kedua, al-ikhlas. Itu yang dibaca oleh beliau. Ya, kadang-kadang beliau panjangkan seperti baca surat at-tur dalam surat maghrib, pernah, tapi tidak setiap sholat. Aglabnya kebanyakan sholat maghrib beliau panjang, bacaannya apa? Pendek-pendek. Sholat isya agak panjang dikit, pertengahan, wasatul mufassal, seperti sholat wadduha, walaili idha yaksha, wasyamsi wadduhaha, sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah, wassamai wattariq. Bisa dibaca di waktu sholat apa? Isya. Sholat subuh ya ikhwan, beliau baca al-mulk, as-sajadah. Itu subuhnya hari apa itu? Hari Jumat. As-sajadah rakaat pertama, yang kedua rakaat yang kedua surat al-insan. Kurang lebih 30-an atau 40-an ayat. 30, 30, 60 ayat. Itu surat subuh. Karena kejadian sahabat itu pernah surat isya baca surat al-Baqarah, akhi. Akhirnya sebagian sahabat karena capek, benar-benar berat,
Misah dia. Misah, sholat sendirian. Ini Mu'ad bin Jabal yang jadi imam. Ketika selesai sholat, Mu'ad bertanya, tadi ada yang keluar ya tadi? Ada jamaah yang lainnya? Tanya pada jamaah yang lain. Iya, fulan-fulan. Langsung dibilangin sama Mu'ad bin Jabal, oh fulan itu munafik itu, dasar orang munafik itu. Ini sahabat yang keluar tadi karena kepanjangan, karena dia di pagi harus merawat onta dan dombanya, nyari rumput gitu kan. Malamnya biasanya sholat dengan Rasulullah SAW, itu enggak seperti itu. Wah ini Mu'ad, sholat bareng Mu'ad kok kayak gini. Akhirnya misah, enggak kuat karena pengen istirahat. Dan dia dibilangi munafik sama si Mu'ad. Enggak terima, langsung paginya lapor kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, dipanggil Mu'ad. Mu'ad, kamu benar kamu salat tadi malam baca surat Al-Baqarah? 2,5 juz akhir. Lebih lama dari salat tarawih ya kan ya. Masyaallah. Dijawab iya, langsung marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afatan anta ya Mu'ad? Kau buat fitnah aja kamu ini. Kamu ini membuat fitnah di kalangan para sahabat. Ini marah ya. Marah. Ini dah keliru ya. Kau tidak dibiarin sama beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau bersabda. Banyak riwayat. Di antara ini. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Barang siapa yang sholat di antara kalian jadi imam, hendaknya dia ringankan bacaannya. Fa inna minhum dhaif. Karena di antara kalian itu, atau di antara jamaah ini, ada yang lemah. Ada orang-orang yang lemah. Wasakim, ada yang sakit juga. Ini menunjukkan sebagian para sahabat ini yang sakit tetap sholat apa? Ke masjid. Padahal orang yang sakit boleh enggak sholat di rumah? Boleh. Tapi sahabat ini masya Allah luar biasa. Rukhsah keringanan ini enggak mereka ambil. Ini banyak. Sampai di antara mereka enggak bisa jalan aja minta untuk dipapah antara dua orang kanan dan kiri untuk dibawa ke masjid. Kesungguhan mereka dalam apa menjaga sholat berjamaah. Sehingga di antara jamaah ini juga ada yang tua, kabir. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kok dia sholat sendirian tidak jadi imam, terserah dia mau dia panjangkan bacaannya, terserah dia. Ini sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan tadi apa kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini masih ada dua hadis tapi panjang-panjang. Kalau ada pertanyaan kita jawab insyaallah. Fadhal. Ikhwah dulu yang tanya. Ditanya diem, suruh tanya enggak tanya, ana enggak paham. Paham enggak gitu loh maksudnya. Nanti besok ditanya enggak tahu, ya. Tolong ya ikhwan. Sungguh-sungguh ya ikhwan. Belajarnya. Baik, ada dari ikhwah silakan bertanya. Kalau bisa berkaitan dengan materi, kalau bisa. Gak ada ikhwah yang tanya. Tayyip, ini ada pertanyaan dari akhwat. Tapi gak ada, gak berkaitan dengan judul kita. Sebelum ana jawab ini, ana akan ajari antum doa.
agar supaya akhlak kita ini baik. Doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak yang buruk itu bisa disingkirkan enggak ya? Maksudnya bisa enggak kita itu berlepas dari akhlak yang buruk, dari tabiat yang buruk? Bisa enggak? Saya tanya ini, bisa enggak tabiat yang buruk itu kita benahi, kita singkirkan? Karena ada orang mengatakan kok sudah itu wataknya begitu kok. Kan ada yang kayak gitu kan? Watak itu bisa enggak dirubah, ikhwan? Bisa. Watak itu ada dua macam. Al-muktasab wajibillah. Watak yang bisa diusahakan, kaku menjadi lembut, kasar menjadi lunak hatinya. Watak-watak yang bisa diusahakan, diupayakan. Dulunya enggak penyabar jadi penyabar. Ini muktasab, bisa diusahakan. Watak yang kedua, ini jibillah. Memang sudah titipan dari yang menciptakan. Wataknya seperti itu. Tidak bisa dirubah. Meskipun dirubah ya agak kesusahan untuk rubah. Karena memang wataknya seperti itu. Dan kita berharap kepada Allah. Semoga Allah selipkan kepada jiwa-jiwa kita ini watak-watak yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa diupayakan. Watak itu ada yang bisa diupayakan. Muktasab, di antara usaha dan upaya untuk mengubah watak kita yang buruk menjadi baik adalah dengan berdoa. Doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Antum kan tidak bisa kan nulis pakai bahasa Arab kan? Karena dikte kan tidak bisa. Tulis saja pakai bahasa Sanskerta. Maksudnya bahasa apa? Bahasa antum lah, bahasa Indonesia. Tulis pakai Latin lah ya. Allahumma Allahumma dini, Allahumma dini, Allahumma dini. Pakai tulis pakai bahasa Indonesia, pakai Latin itu. Allahumma dini sudah. Li ahsanil akhlaq, li ahsanil akhlaq. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha. Ah itu berarti pakai ha kalau antum ya. Li ah pakai. Tapi repotnya nanti kalau ketemu dengan ha beneran. Nah itulah enggak bisa mewakili bahasa ini, enggak bisa. Tapi ya corobodon lah ini misalnya. Cara yang paling mudah lah ini ya. Ya. Lagian juga kita enggak punya papan tulis, enggak ada alat tulis kan, mau saya tulis pakai Arab kan juga enggak ada. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Illa anta. Sudah selesai ini. Nah, masih ada satu baris lagi. Wasrif. Wasrif. Was pakai sot ini. Wasrif pakai f. Wasrif anni. Sayyi'aha pakai i double y. Sayyi'aha. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrif anni sayyi'aha. Lagi sayyi'aha lagi ya. Sayyi'aha
bukan sayyi'aha lagi, jangan ditambahi lagi begitu. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Illa anta, double L. Illa anta. Kenapa kok double L? Kalau antum L-nya cuma satu, ila, artinya udah beda. Makanya sekali lagi, bahasa Latin ini tidak bisa mewakili, makanya harus ditulis pakai bahasa Arab. Antum, ya semogalah mewakili dan bisa dibaca. Saya artikan, Allahumma hadini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak-akhlak yang mulia. Berilah kepadaku petunjuk kepada akhlak yang mulia. Dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadaku kepada akhlak yang mulia tersebut kecuali hanya Engkau. Dan tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepadaku kepada akhlak yang mulia tersebut kecuali hanya Engkau. Jauhkanlah diriku dari akhlak yang buruk. Jauhkanlah diriku dari akhlak yang buruk, dan tidak ada yang mampu menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk tersebut kecuali hanya Engkau. Mudah kan doanya itu? Yang enggak nulis hafal artinya kan? Ya doa pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau ngaji bertahun-tahun kok doanya pakai bahasa Indonesia terus, berhenti aja ngajinya, Pak. Gak mau ngafal, gak mau baca doa. Apalagi ini, siapa yang belum punya zikir pagi petang? Angkat tangan. Yang belum punya zikir pagi petang, antum, silakan ambil. Antum juga belum punya. Antum, taat. Gak usah pakai pertanyaan, langsung anak bagi kan. Tapi ada maharnya ini ya. Masya Allah, dibaca. Maharnya wajib dibaca. Kalau antum tidak baca berarti telah mengkhianati diriku. Wajib dibaca. Pagi ada zikir paginya khusus di situ. Ada tulisan zikir pagi. Nanti zikir sore ada tulisannya di situ, dibaca zikir sore. Jangan terbalik. Nah, berarti ini sisanya buat ana berarti, ya kan? Kayak gini kan adil kan? Alhamdulillah banyak gini. Yang belum punya, siapa lagi? Akhwat yang belum punya zikir pagi dan petang, ada berapa? Sudah punya semuanya akhwat, Masya Allah. Dia tanya lebih soleh akhwat daripada ikhwan ini berarti. Tidak juga. Tapi memang akhwat lebih semangat biasanya. Kalau enggak ada, saya kasih ini. Masih ada berapa? Ada 6 ini kurang lebih. Kalau ada yang belum punya dikit pagi petang, bisa ngambil. Ustaz, bagaimana caranya hati ini agar senantiasa ridha terhadap segala takdir? Naam, iman yang paling berat, yang paling susah, iman kepada Allah dengan mengimani takdirnya Allah ini paling berat. Rukun iman yang 6 itu yang paling berat, beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Paling berat. Karena apa? Karena mengimani takdir ini harus diimani semuanya, yang baik dan yang buruk. Harus diimani. Kok kita kalau masalah ridha akhwat tadi, kalau kita mendapatkan ujian yang buruk, kewajibannya apa tadi? Kewajibannya apa? Bersabar. Adapun ridha ini tidak wajib. Ketika kita mendapatkan takdir yang buruk, kita harus bersabar. Ini hukum. Ini batas minimalnya paling tidak bersabar menerimanya. Dan ditingkatkan lagi, kalau mau meningkatkan sampai tingkatan ridha tadi luar biasa. Ridha. Dan ini tidak ada yang mampu sampai kecintaan, sampai derajatan ridha dalam menerima musibah dan ujian yang berat kecuali para nabi dan orang-orang yang saleh. Makanya para nabi, ya ikhwan, seperti Rasulullah SAW, ujiannya luar biasa, tapi beliau itu menikmati aja.
Bahkan ujian yang berfitnah luar biasa, ujian-ujian yang berat tersebut seolah-olah berubah bagi Rasulullah SAW, seolah-olah itu berubah untuk beliau, itu berubah menjadi nikmat. Dan ini sudah tingkatan ridha. Ini berat, berat. Makanya dengan ujian yang amat sangat berat, bertubi-tubi tiada hentinya, dan beliau itu istrinya lebih dari 4 loh ikhwan. Ada 9, ada yang mengatakan ada 11. Belum ngurusi kaum muslimin dari ujung jazirah Arab sampai ujung jazirah Arab. Ujung dunia ke ujung dunia. Rasulullah SAW belum ngurusi masalah peperangan. Siapa yang berangkat, siapa yang memimpin. Seringkali beliau juga turun sendiri. Belum kok ada kejadian-kejadian yang dahsyat menimpa dengan tiba-tiba terjadi di Madinah yang buat orang takut. Beliau Masya Allah. Belum anak-anaknya diceraikan oleh suaminya gara-gara tadi. La haula wala quwwata illa billah. Dan anak-anaknya semuanya meninggal mendahului Rasulullah SAW. Belum gangguan orang-orang kafir Quraisy di awal-awal dakwah amat sangat berat. Tapi semuanya itu tidak berarti apa-apa bagi Rasulullah SAW. Beliau mensyukuri, beliau bersabar, beliau bahkan ridha. Masya Allah, sebagai bentuk kesyukuran beliau pada Allah, kesyukuran beliau pada Allah, kalau sholat itu sampai bengkak kakinya. Padahal ujiannya berat Rasulullah. Jadi ujian terasa nikmat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mengimani masalah takdir ini, terutama takdir yang buruk ini, diwajibkan bagi kita untuk bersabar. Bersabar lambang ciri keimanan. Sabar aja udah berat. Nah, adapun ikhlas ini beda lagi. Kok kita sering dihantui dengan riya, pamer, biar dilihat, biar kelihatan, biar dinilai oleh orang so unggul, yang paling bagus, biar dipuji, biar dilihat, biar di mendapatkan sanjungan. Ini semua manusia hampir-hampir dari kita enggak selamat dari namanya riya. Tapi ya terus kita berusaha untuk menepisnya dengan melihat dan memfikirkan keagungan Allah Azza wa Jalla, dengan memfikirkan akhirat kita ini loh. Pahala yang akan kita bawa menghadap Allah, jangan sampai hangus, terhapus gara-gara kita salah dalam niat kita, dalam keikhlasan kita. Nah, kayak seperti ini, hadir di majelis seperti ini. Jangan antum hadir biar nanti kalau dilihat Ustaz Umar hadir, biar nanti dipuji sama Ustaz Umar, biar nanti kalau ada absen antum marahin hadir Ustaz. Tapi ditanya enggak bisa. Nah, ini ya harus jangan mikirin penilaiannya orang. Enggak. Hadir di majelis ilmu ini untuk mengangkat kebodohan pada diri kita, untuk kita amalkan ilmu ini, untuk membentengi diri kita dari fitnah akhir zaman dengan menuntut ilmu syar'i. Minta pertolongan kepada Allah. Kok enggak ada majelis taklim, stres loh kita ya ikhwan. Wallah, stres nih. Ini hiburan tersendiri majelis taklim ini. Wallah. Kita baca hadis demi hadis seolah-olah kita melihat Rasulullah SAW di hadapan kita. Akhlak beliau, kelemahan kita beliau. Nah, begitu niatkan seperti itu. Niatkan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu syar'i yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tolong diingat terus. Bukan ini akhwat. Ini akhwat Masya Allah, kajian akhwat itu di mana-mana ramai. Tapi juga rame juga arisannya. Maksudnya tuh datang cuma ngumpul. Masya Allah, ukhti, gimana? Ini ngobrolnya itu lebih lama daripada pengajiannya. Jangan sampai ini hanya kita ketemu di sini hanya untuk ngobrol. Ketemu sama ukhti filan, futi fulana. Enggak. Yaitu itu bonusnya taklim. Alhamdulillah sebagai sarana untuk menyambung silah ukhuwah di antara kita. Nah,
Tapi jangan diniatkan ke situ. Niatkan dulu karena Allah, untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu syar'i ini. Kita mendapatkan rahmatnya, dinaungi oleh para malaikat, nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat yang mulia yang bermajlis ini luar biasa. Ini yang kita kejar, ketenangan di hati. Akhi, banyak orang stres sekarang ini. Banyak orang stres sekarang. Banyak ini sekarang aku enggak percaya. Kok antum enggak percaya? Datangi ke rumah sakit, sakit jiwa itu. Meningkat sekarang, ikhwan. Orang sakit jiwa itu meningkat sekarang. Kenapa? Enggak tenang, was-was, kolak, stres, galau. Akhirnya yang terjadi apa yang terjadi? Nasallahu alaihi wasallam. Obat galau, obat stres, enggak tenang, was-was, hadirin majelis tadi. Nazat alaihim sakinah. Ketenangan Allah turunkan. Ini yang kita kejar sehingga kita semangat untuk menuntut ilmu. Sepekan enggak usah sering-sering lah, sekali aja sepekan. Di sini kajiannya sepekan sekali kan? Sekali aja. Sekali aja. Usahakan. Ajak teman-teman yang lain. Alhamdulillah kondisi pandemi kita sudah mulai membaik. Semoga Allah segera angkat wabah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari negeri kita. Ajak saudara kita. Karena kajian offline juga, online ini sering kali aduh ustadznya ngomong ditinggal masak nasi goreng. Oh, masih online aja kan, online yang penting kan. Kemana dan kemana. Yang hadir aja belum tentu masuk, apalagi kayak gitu. Ini terjadi. Oh ya udah, bismillah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan renungi akan pahala ganjaran yang besar bagi orang-orang yang beribadah kepada-Nya Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin tadi ada agak terlambat ya. Sebenarnya saya enggak terlambat, cuman ya mungkin sibuk sendiri di sini. Nah, 9:30 sebenarnya harus dimulai, tapi juga banyak juga ikhwah juga terlambat. Ana sudah terlambat mulainya, ikhwahnya juga terlambat juga, masya Allah. Ana pengennya 9:30 itu mulai gitu. Jadi nanti pertanyaan lebih bisa banyak lagi insya Allah. Bi'idnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.